Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore Mbak Yan. Mau ngobrol-ngobrol sebentar, minta waktunya bisa Mbak Yan? Iya. Ini Mbak ya, untuk seputaran kita nanti tetap ke almarhum Pak Didi Kempot dulu. Bagaimana perasaan Mbak Yan? Ya, itu ditinggal almarhum Pak Didi Kempot. Rasanya yang pasti sedih kehilangan karena beliau berpulang sangat mendadak. Iya. Begitu. Malamnya masih kerja, menjelang sahur beliau sesaknya kambuh dan saya bawa ke rumah sakit. Mungkin di perjalanan pingsan. Setelah itu ditangani dokter selama 20 menit. Dinyatakan kalau masih Didi meninggal. Itu pas kejadian itu, waktu kejadian Mas Didinya sama Mbak yang dari iya. Langsung. Saya sama saya, kemasakan sama saya Mbak bawa. Pas enggak maksudnya di hotel apa langsung di dari rumah? Apa dari rumah Mbak? Selain Mbak yang sendiri mungkin dari pihak keluarga. Ada kakak saya. Ya, kebetulan kami memang janjian kerjaan, ada kerjaan lah gitu. Hanya saya buka pintu sambil mempersiapkan Mas Didi. Saya bawa ke rumah sakit. Ya udah itu aja sampai rumah sakit. Di perjalanan beliau pingsan sampai rumah sakit ditangani dokter. Tapi waktu di rumah sakit mungkin itu kata dengar-dengar ada dari pihak keluarga yang dari Mas Didi, kaknya, Mas Lili itu katanya ada. Mas Lili nggak ikut ke rumah sakit, dia nggak tahu apa-apa tentang rumah sakit. Beliau itu siang kesini makan di sini. Iya. Dan setelah itu pergi. Dan tidak ada hubungannya dengan rumah sakit, beliau ada di rumah sakit. Berarti pas meninggalnya almarhum, Mas Lili sendiri nggak ada di lokasi? Mas Lili nggak ada. Mas Lili nggak ada di lokasi. Dan cuma saya sama kakak saya dan yang datang setelah Mas Lili beberapa menit di rumah sakit, sahabat-sahabat saya. Berarti yang ngurus di rumah sakit dan lain sebagainya tetap? Pihak saya sih. Itu berarti dari Pak Lili, Pak Ahmad? Enggak. Biar kami semua melihat status Mbak Ian itu di medsos itu sangat kehilangan bapak. Sangat merindukan sekali beliau. Postingan-postingan. Nah, iya. Bagaimana? Iya. Karena kalau saya... medsos itu hiburan buat saya. Iya. Kadang-kadang mencurahkan... kadang-kadang guyon, kadang-kadang buat curhat gitu sih. Sebenarnya kalau saya pas kangen ya saya upload foto Mas Didi ataupun karya-karya Mas Didi itu sedikit mengurangi rasa kangen. Terus mungkin untuk kedepannya untuk menelurkan album mungkin atau untuk mengenang sang maestro kan sudah Mas. Sudah. Tahun 2023 kemarin, kemarin itu ya launching. Singlenya Saka Seka featuring Koko Veteran, iya. Beserta 10 lagu yang lain, iya. Dari DK Management. Berarti itu langsung itu ya bikin album itu. Iya. Terus untuk Mas Seka, mungkin untuk anak-anaknya Mas Seka dan Saka Seka, mungkin ingin melanjutkan karya-karya bapak atau gimana untuk kedepannya, mungkin dari Mbak atau diarahkan ke ikut bapaknya atau profesi yang lain. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah memaksakan anak-anak menjadi apa. Tapi yang kelihatan sekali dia suka musik dan menyanyi, Seka duluan. Karena 1,5 tahun dia sudah dibikinkan album Mas Didi. Yang judulnya ya Nakal Tak Kita. 1,5 tahun dia. Itu di YouTube saya ada. Saka memang dari kecil bercita-cita sebagai pilot. Dan setelah itu nggak tahu Saka ada niatan untuk meneruskan karya-karya bapaknya setelah katanya dimimpiin. Mimpi apa Mas? Mimpi apa Mas? Mimpi nyanyi satu panggung sama papa. Bilang apa papa? Ini Majule nyanyi di depan gitu. Gitu. Setelah itu dia berniatan emang setelah kayak dituntut
tuntun bapaknya ya. Nah, setelah mimpi akhirnya mau nggak mas duet buat buat karya bapak sama kebetulan saya habis diucapkan bela sungkawa sahabat saya Ruben Onsu. Spontan aja sih karena anaknya sudah mau dan spontan kami spontanitas reuni lah karena saya sudah kenal Ruben 10 tahun yang lalu dan kami pernah satu frame main film. Jadi udah kenal dan dia bela sungkawa ya. Ayo kita bikin proyek. Akhirnya kita kolaborasikan Saka Seka featuring Kekumitraan. Itu Mbak, untuk awal pertama itu Mbak yang tuh bertemu dengan Bapak almarhum itu 98 ya. Stop-stopnya stasiun 8. Itu berarti Mbak Ian udah langsung berhubungan dengan Bapak itu? Ya, karena saya sebagai penyanyi mendamping untuk beliau tour show stasiun 8 dan kami band pengiringnya pakai band saya, grup saya gitu. Jadi ketemu. Terus kabaran sama Pulau 2000 baru intensi tahun 2000 baru saya bikin single pertama akhirnya ya kerja sama bareng. Ya itu terus awal menikahi Mbak dengan Almarhum. Ya saya itu ya. Ya gitu jalan apa adanya gitu mas. Iya. Terus untuk tanggapan Mbak Ian sendiri dengan di medsos-medsos yang menghibur atau yang lain sebagainya, mungkin netizen-netizen itu? Saya nggak pernah baca mas. Saya cuma mendengar dari teman-teman saya. Saya nggak pernah baca, tidak pernah kenal sama netizen. Dan netizen sendiri kan nggak kenal saya, jadi bebas aja netizen kan raja. Raja. Jadi bebas berkomentar apapun karena dia nggak kenal saya, tak kenal kata saya. Jadinya biarkan saja kalau itu nanti suatu saat kenal sama saya tahu apa yang terjadi sebenarnya ya. Mungkin penilaiannya akan beda. Banyak juga netizen yang berkomentar mendoakan kami sekeluarga. Mengucapkan terima kasih. Terus mungkin hubungan Mbak Yang sendiri dengan istri-istri almarhum itu seperti apa? Saya kenalnya cuma Budi Putri. Yang lain siapa? Mungkin untuk rencana ke depan setelah ditinggal almarhum nanti Mbaknya untuk progres-progres ke depannya. Ya, kedepannya tetap saya bawa manajemen saya tetap akan maju. Kami sudah sepakat dengan grup musik saya di Lari Jawi bersama Deka Voice bahwa kami akan meneruskan perjuangan Mas Didi menguliri lagu Jawa sampai Mas Didi meninggal terhenti di sini karena banyak sekali karya-karya beliau yang hebat-hebat di antara 700 lagu itu. Kami akan teruskan dan kami akan jaga biar tetap bergema di Indonesia bahkan sampai luar negeri pun mereka tahu lagu-lagunya Mas Didi. Iya, untuk yang sebelumnya masalah itu tadi ya, untuk berkumpul dengan Mbak Saputri atau yang lain sampingannya gimana? Untuk saat ini sih kami koordinasi untuk menyelesaikan kewajiban Mas Didi. Itu job-job yang tertunda setelah terjadi corona dan setelah Mas Didi meninggal akhirnya kan nggak batal. Tapi ada beberapa yang kami kasih pilihan bahwa tetap Lari Jawi main tapi gestarnya ganti. Ada beberapa yang lanjut. Siapa lagi? Om Didi Cana. Lari Jawi. Om aku curang. Tapi Mas juga ada. Kalau lari-lari Jawi, sering tetap ke makam jarak itu sering? Sering. Iya, kemarin aku juga ngabarin saya. Terus Mbak Yan sendiri ke makam almarhum untuk jarak? Belum, karena masih ada beberapa kesibukan dan jadwal kerjaan saya yang tidak menyangkut nyanyi pun masih ini. Jadi nanti kalau saya sudah selesai kontrak-kontrak saya kumpulkan, udah sepakat sama Bu dan Putri. Setelah saya ketemu nanti, ya ke makam. Makamnya juga baru di bangun. Tapi sebetulnya gini Mbak ya, untuk hubungan Mbak itu sama Mbak Saputri itu sebetulnya kayak di medsos itu kan dibentuk-bentukkan seperti itu. Untuk yang
dari versi Mbak sendiri itu gimana? Ya tapi gak ada apa-apa, kan baik-baik saja. Baik-baik saja, kita selesaikan bareng-bareng kewajiban Mas Didi dan bareng-bareng ngurus peninggalan Mas Didi, yaitu karya-karya Mas Didi yang ada di YouTube. Dan juga kita bareng-bareng jaga bareng-bareng biar tidak terjadi pengoperan liar. Terus kalau masalah itu Mbak ya, kalau berbenturan antara royalti dan itu kan yang membenturkan orang. Tetap dari medsos Mbak ya. Iya, kan orang itu kan apa itu komentar orang-orang yang bikin judul-judul sendiri dicandai dewe, dikomen dewe, digarap dewe. Jadi saya hargai YouTuber itu karena cari uang, tapi cuman tolonglah jangan memunculkan satu sama lain, karena muncul judul yang miring pasti banyak yang, dan langsung ada seorang yang dipojokkan. Itu nggak bagus sebenarnya sih ya. Iya. Tapi kami yang sering mengonsumsi YouTube ya, kita harus benar-benar pintar milih mana yang iya, mana yang benar, mana yang enggak. Ya itu juga untuk meluruskan sendiri, mungkin dari Mbak Yan sendiri kan nanti kan di YouTube sendiri kan seperti itu, mungkin benturan-benturannya kan sangat banyak sekali. Sebenarnya saya nggak perlu meluruskan karena saya nggak ada yang salah, karena nanti akan terjawab sendiri seiring apa yang terjadi. Jadi seiring kami mengalir aja kehidupannya ke depan, kalau nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa. Kalau yang itu Mbak, kabar-kabar yang katanya selain Mbak Saputri itu nikah siri atau itu nggak perlu saya jawab karena itu cuma intern kami buat kali itu. Nggak penting nggak Mas itu. Iya. Yang penting kita nggak dosa. Iya, siap Mbak. Terus untuk itu Mbak, yang untuk makam sendiri itu kan dibentuk dari almarhumah ke panitia dan lain sebagainya, mungkin Mbak sendiri untuk pengaturan makam sendiri nggak ikut campur sama sekali atau gimana? Mau termas, karena semua saya pasrahkan ke Bu Putri karena itu terletak di wilayah Bu Putri. Iya. Dan 15 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu masih sudah berwasiat bahwa beliau pengen dikuburkan di sana sebelah anaknya. Jadi kami tidak ribut, mau dibangun gede, mau dibentuk sedemikian bahwa saya membaca dan mendengar juga mau dibikin wisata religi. Iya. Enggak popo, yang penting dongake. Iya. Enggak buat negatif. Yang penting ke sana berdoa buat sang maestro. Itu aja sih. Kalau saya sudah benar-benar ngatur. Terus pesan-pesan buat sahabat sobat ambyar dan pemoter dan lain sebagainya dari Mbak Saputri sendiri gimana untuk bangkit? Pesan-pesan yang saya lihat dari pesan ke sobat ambyar, pemoter semuanya, bahwa ayo kita uri-uri lagu-lagu Mas Didi, kita kenang semua karya Mas Didi. Jadi penggemar itu namanya penggemar itu yaitu menggemari karya-karya beliau. Begitu. Jadi saya pesan sobat ambyar, komplotor, sad girl dimanapun berada, kita kompak, kita teruskan perjuangan dalam hal mengurangi budaya Jawa yaitu lewat semua karya-karya yang masih dikompor. Tidak hanya nggak harus dari pihak keluarga, orang lain pun juga bisa seperti masih dikompor selama mereka tetap berkarya. Terus cita-cita dari almarhum sendiri yang mungkin belum tercapai itu apa? Ada, yaitu konser di GBK. Berarti itu dibuat. Sudah menjadi cita-cita dari almarhum mimpi sendiri. Mimpi, kalau cita-cita sudah masih sudah di ujung top karir. Iya, iya, top karir semua. Top karir semua. Mimpinya hanya satu show di GBK. Dan sebelum beliau meninggal pun GBK sudah di ujung mata. Sudah mau terlaksana kalau nggak ada corona tanggal 10 Juli sebenarnya show di GBK itu. Show tunggal hanya di Dikempo dan dibuka oleh artis Mas Yopi Latul juga Mas Victor Kuta Barat. Onje itu katanya dengar-dengar Mas Dori Arsan enggak ikut nih? Enggak. Karena di Dori itu sudah diganti personil. Ganti personel semenjak Maret, pertengahan Maret. Berarti keluar dari manajemen juga? Diganti, masih di sendiri yang ganti, dikeluarkan. Jadi
diganti, memang diganti personel karena Mas Dodi kan udah top, udah solo karir. Jadi kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan keluar dari manajemen kami ya sukses itu aja sih. Terus pesan-pesan Pak Almarhum terhadap anak-anak itu sebelum meninggal itu ada nggak? Sebenarnya kalau pesan-pesan itu layaknya seorang bapak Mas ke anak-anaknya gitu. Jadi setiap pulang doain papa le, pokoknya pesan bapak jagain adik. Pesan itu saya kan enggak. Iya, jagain adik. Saya kan belum tahu. Dan pesan ke saya, jemput Doli karo bunduk sekolah yang pintar. Udah itu aja. Enggak muluk-muluk sih. Kalau kita tinggal support aja sudah. Setelah sesuatunya sudah disiapkan sama Mas Didi untuk pendidikan untuk alhamdulillah. Terus itu Mbak ya, mungkin lagu yang paling terkesan buat Mbak Ian sendiri dari almarhum yang mungkin sangat-sangat lagu masuk di hati itu apa? Pokoknya Melu. Karena itu perjalanan kami dan itu dapat kami. Dan itu memang benar-benar paling berharga buat saya. Mungkin bisa dinyanyikan nyanyikan sedikit liriknya kan ini duet nggak bisa dinyanyikan sendiri kan masih duet melu sopo melu kowe melu sopo ya ngopo wae duduk nom lama ditinggal dewe aku pengen ngetoke Omo, neng omah dewe melu, pokoknya melu. Suarane. Selain kenangan kami. Untuk Mas Aka mungkin pertanyaan buat Mas Aka ya. Cita-cita Mas Aka nanti kalau besar mau jadi apa? Pilot. Pilot. Pilot itu ya. Aku. Ya aku lagi kok gak kuat ya? Jangan lagi duduk. Iya lah, biar kencang. Enggak gitu. Jangan lucu, nanti kayak Mbah Lantau. Kan emang keturunan. Ya keturunannya. Ayo Bapak. Bapak, tekadmu ku tak puji. Bapak, kowe koyo senopati. Bapak, panasmu ngukuli geni. Bapak, kena angin sayang dadi. Senajan wis tuwa, nekat nampung kerja nyambut gawe. Failia sudah bersedia, Je. Sudah meluangkan waktu untuk kami semua. Iya, datang ke sini alhamdulillah, terima kasih. Beritakan yang baik-baik. Nggih, pasti. Saya pesan juga untuk teman-teman media juga memberitakan yang positif buat masih support biar masih support semangat. Nggih. Nanti kami juga akan menginformasikan kegiatan kami, kegiatan keluarga besar kami juga tahu yang bersifat positif akan kami beritakan, kami infokan. Jadi sama-sama selalu update sih. Ya. Terima kasih. Ya, Jih, terima kasih deh. Masakan dadah. Dadah dulu.